sekarang ni, saya nak melihat, terus terang saya katakan, dalam musim kita menghadapi pelayaran negeri ini, saudara, UMNO ni sebenar-benarnya dirosakkan oleh kerana kekecewaan bekas-bekas pemimpin UMNO yang pada awalnya semasa berada dalam UMNO, mereka mempertahankan wadah perjuangan UMNO. Kononnya waktu mereka berada dalam UMNO, mau membela agama, bangsa dan negara, semua itu hanyalah bagi saya satu ayat-ayat klise saja. Bila diri mereka diuji, maka barulah terpancar kelemahan pada diri mereka sehingga mereka sanggup menghina, memfitnah, malah lebih teruk lagi. Tak ada di kalangan mereka yang sanggup untuk melihat parti UMNO ini dikuburkan. Saya nak lihatlah mereka yang sekarang ini berada di luar UMNO. Itulah natijahnya. Orang yang tak pernah berterima kasih, orang yang tak pernah tahu diuntung kekayaan mereka, mereka jadi pemimpin, mereka diangkat sebagai wakil rakyat, mereka diangkat sebagai menteri, semua melalui rumah UMNO. Tapi bila tak ada berada dalam UMNO, mau nak melingkup ke UMNO sama sekali. Inilah perangai orang yang tak reti berterima kasih. Saya tak mau sebutlah siapa, anda dengarlah ucapan-ucapan mereka. Tak betul saja UMNO ni. Tapi sewaktu mereka memegang jawatan dalam UMNO, waktu itulah UMNO dipuja, dipuji. Aduhai, sampai kita dengar pun naik meluat saya. Saya nak bertanya, kalau mereka diberi jawatan, diberi kesempatan bertanding tu hari, apakah mereka membuat tindakan sebagai sekarang? Tak ada saya. Itulah perangai manusia ni. Dan sebab itu saya melihat ada juga bila dah dekat-dekat dengan pilihan raya ni saya, budaya lama ada lagi saya. Ada 5-6 orang tu masih ada lagi. Saya melihat apabila Yang Berhormat Presiden UMNO bercuti ke luar negeri, bila balik tadi awal pagi tadi dia balik pulang ke negara dan kembali berada di pentas politik, ramailah saudara yang datang berbondong-bondong bertemu dengan presiden, cium tangan saudara sebab nak dipilih jadi calon. Inilah realiti politik sebenarnya saudara. Ada yang bagi saya lah, mereka ni macam semut merayau-rayau mencari gula. Malahan sekarang ini kerana kedudukan Presiden UMNO sebagai timbalan Perdana Menteri, yang dilihat macam gula, semut mayat pun datang. Sebab tu saya mengharapkan agar Presiden UMNO berhati-hati dengan orang macam ni. Sekarang ni dah ramai, saya tahu, bukan saya tak tahu. Saya melihat, saya mendapat laporan. Ada teman-teman beritahu, saudara Kuih Ramli 10 wallet tu lupa daratan, tak kenang budi. Benar saudara. Bukan 10 pun, tak ada mana pun. Mereka kerana tak dipilih sebagai calon, tak dipilih, tidak berada dalam kepimpinan. Apakah ini sikap orang Melayu yang tidak mengenang budi? Bagi saya langsung tidak terfikir oleh mereka dan mereka seperti orang DAP juga menyerang UMNO. Apa mereka dapat kalau UMNO terkubur? Apa keberuntungan mereka? Apakah mereka mampu untuk memimpin balik UMNO? Itu keadaan saya sepatutnya rakyat harus ingat. Kalau orang macam ini naik ke pentas maki hamun UMNO, tak payah dengarlah saya. Kalau boleh tanya dia balik, "Oi, kamu lah UMNO dulu, apa kamu buat? Kenapa dulu kamu puji bagian pemelangit? Kenapa kamu ajak rakyat, marilah bersama-sama dengan UMNO? Sekarang ni kamu maki hamun UMNO kerana kamu tak jawatan." Saudara, saudara Aliah Belatik, dia kata, itulah muka-muka tarpal. Memang begitulah cara politik mereka. Orang ni tak boleh dipercaya langsung saya. Langsung, saya tak langsung hormat orang begini. Saya lebih menghormati kalau orang tu dah habis, dia dah pencin, sudahlah. Takkan nak menongkat langit, takkan nak terus jadi menteri. Ini tak dapat jadi menteri, tak dapat jadi wakil rakyat, maki hamun. Saya kena ingat saya, UMNO ni satu waktu dulu adalah tempat untuk rakyat berpaut, untuk rakyat menyandar keharapan. Bukan hanya politik, tetapi untuk kehidupan warga bangsa kita. Perlu ingat dan insaf saya. Dulu, kepimpinan UMNO cawangan. Memang diterajui oleh golongan terpelajar dan dihormati. Tapi hadirnya orang macam ni, orang yang sekarang ni berada luar tu, mereka inilah merosakkan. Dulu, mereka inilah juga melakukan cantah-mencantah sewaktu mereka memegang jawatan sebagai ketua bahagian. Saya nak cakap tu terang saya, bukan tak ada bijak pandai di Tanjung Karang yang hebat daripada mereka. Tapi bila nak naik sikit, dicantas, diusir daripada UMNO kerana mereka nak jaga diri mereka. Sehingga kan orang melihat UMNO tidak lagi dilihat sebagai payung untuk memayungi kehidupan warga bangsa kita. Bukan tak? Tengoklah sendiri saya. Bila nampak sikit orang tu bijak pandai, maka orang tu perlu dicantas. Dulu kekuatan UMNO di cawangan membantu menggerakkan kepimpinan UMNO bahagian dan pusat. Sama ada dari segi buah pikiran, sokongan, malahan keuangan juga saya. Tapi hari ini apa berlaku saya? Ini masalah sekarang ni saya lihat. Ketua-ketua cawangan bukan lagi menjadi satu jawatan yang eksklusif
ataupun dihormati. Sebaliknya, kebanyakannya mereka hanya menjadi orang yang mendadah tangan. Saya rasa malu juga saya kalau adanya ketua-ketua cawangan yang bila jumpa presiden, bertemu dengan pemimpin tinggi UMNO, mendadah tangan. Seolah-olah mencari laba dalam politik mereka. Ini keadaannya, mereka mahu menuai kekayaan. Tambah-tambah lagi sekarang ni UMNO berada dalam kerajaan dan antara pemimpin-pemimpin UMNO jadi menteri. Jadi mereka juga melihat ini peluang untuk menuai kekayaan. Sedangkan dalam keadaan negara yang begitu susah, mereka tak peduli. Mereka lebih penting kepada diri mereka, saudara. Sebab itu saya katakan sekarang ni, memanglah, it's not easy. It's not that easy to believe. Tapi memang sukar untuk diyakini. Tapi inilah hakikatnya, saudara. Bahawa saya melihat bahawa besar kemungkinan impian mereka yang nak menawan apa ini enam negeri itu, saya rasa rakyat tak akan percaya. Dulu benar. Waktu pilihan raya umum yang ke-15 dulu, kebanyakan rakyat mungkin mereka marah sebab berlakunya perpisahan antara UMNO dengan PAS yang menyantuni muafakat nasional. Tapi hari ini mereka dah sedar, mereka dah dapat melihat sejauh mana Perikatan Nasional menyantuni PAS. Saling-saling, tenggik-menenggik, saudara, kait-mengait. Itu keadaannya, saudara. Dan untuk mereka berbelanja sebagaimana pilihan raya umum yang ke-15 dulu, saya rasa sudah sukar. Tambah-tambah lagi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sedang mengintai siapakah mereka ini yang akan melaburkan wang untuk menggamit undi. Jadi dalam keadaan kesukaran ini, mampukah mereka menggamit semula atau meneruskan sokongan daripada anak muda? Saya kata susah, saudara. Sebab itu, selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri Kelantan 3 hari lepas, saudara, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah pun dibubarkan. Dan insyaAllah, dalam tempoh 60 hari, maka pilihan raya umum negeri sebut akan diadakan. Tapi, mampukah Kelantan bertahan sebagaimana hari ini? Saudara, kenyataannya memang kita tak nafikan dalam pilihan raya umum yang lalu, Perikatan Nasional mendapat lebih kurang apa-apa ini. Perikatan Nasional dapat 14 kursi parlimen. Tapi tak bolehlah dianggap kursi parlimen itu sebagai modal besar mereka. PAS ada 45 di undangan negeri, tapi PAS mendapat 13 kursi parlimen dan PRU 5 dalam PRU PAS. Kawasan-kawasan parlimen yang dimenangi oleh PAS iaitu di Tumpat, Pasir Mas, Bacuk, Pasir Putih, Kuala Kerai, Rantau Panjang, Pekalan Cepa, Keteri, Macang, Gua Musang, Kubang Krian, Tanah Merah dan Jeli. Tapi daripada itu ada juga daripada asalnya pada UMNO, secara macam di Jeli dan juga Tanah Merah. Tapi jangan mereka beranggapan mereka boleh menang. Saya nak ajak anda untuk melihat. Saudara, anda untuk melihat sekarang ini, contoh saya bagi Dewan Undangan Negeri N1 Pengkalan Kubu. Benar? PAS menang dalam pilihan yang dulu dengan mendapat undi sejumlah 10,142. Calon daripada Barisan Nasional, Ustaz Haji Razi daripada Barisan Nasional dapat 8,563 dengan majoritinya 1,579. Tapi di situ, kerana ada tiga corner fight ataupun tiga penjuru, calon daripada Parti Keadilan, saudara, calon daripada Parti Keadilan memungut sejumlah 1,583. Majoriti yang dia dapat, ini apa, Ustaz Lan ni, dia dapat 1,579. Tapi undi daripada Pakatan Rakyat, saya yakin mungkin daripada Amanah ataupun Parti Keadilan, 1,583. Kalau dicampur dengan UMNO, situ saja mungkin menang dalam 10-20 undi. Apatah lagi dengan keadaan di Pengkalan Kubu, katanya ada isu besar yang akan diledakkan waktu terdekat. Di kawasan N2 Kelaburan, memang kita tak nafikan PAS menang besar melalui Cik Gunan. Dia dapat 12,422, majoritinya 4,929. Calon daripada UMNO, Cik Guashim daripada Barisan Nasional. Ini masalahnya UMNO mengalami cah keting. Calon daripada PAS dan daripada Keadilan dapat 1,970. Jadi situ ada lebih kurang 8,900. Lebih kurang 3,000 lebih, saya. Sukar juga nak cari dia 3,000. Tetapi kalau tidak ada berlaku cah keting di kawasan Kelaburan, ada ruang untuk calon-calon yang didatangkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Di Pasir Pekan ni, saudara, itu memanglah kawasan kubu PAS.
kerana dimenangi oleh Datuk Ustaz Mat daripada Parti PAS, dia dapat 14,298 undi. Majoritinya 8,352, tinggi secara. Jadi sukarlah secara sebab dia dapat 14,000 sedangkan UMNO 5,900 dan Parti Keadilan mungkin Amanah ataupun PKR dapat 7,000, 8,000. Nak cari 6,000 seksa lagi secara. Begitu juga di Wakaf Baru. Tapi di Wakaf Baru secara, Wakaf Baru calon daripada PAS iaitu Haji Rosli Abdullah, dia dapat 10,287. Calon UMNO Barisan Nasional Datuk Rosli, dia dapat 9,900, iaitu 387 majoriti saja. Waktu itu calon daripada Parti Keadilan ada 1,999. Sebab itu saya melihat Wakaf Baru ada ruang untuk UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk memenangi kursi tersebut saya. Di Kijang, Dr. Izzani daripada PAS, dia dapat 9,000, majoritinya 4,700. Memang kawasan itu kawasan PAS, tak payahlah berusaha. Tapi terpulanglah pada ahli-ahli kita, jangan kata tak berusaha. Di Cempaka saya melihat Ani Cempaka cantik saudara. Kerana kawasan ini dulu kawasan apa ini Tuan Guru Nek Aziz saudara. Dan dalam pilihan lepas, anak dia Ustaz Nek Omar mewakili Parti Keadilan, dia dapat 2,400. Ustaz Fadhan daripada PAS dapat 10,000. Calon daripada UMNO iaitu Ustaz Faris dapat 7,075. Kalau dicampurkan dua tu saudara, saya rasa maksima majoriti yang diorang ada pun lebih kurang dalam 4,500-4,400. Tak sukar untuk digamit calon-calon sokongan untuk di kawasan Cempaka.